Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada. Kita ketemu lagi dalam channel bridge-nya Syahrial Ali. Channel bridge kebanggaan kita semua. Kami ingin memberikan tontonan lanjutan tentang final antar kota kelas A. Jakarta Pusat melawan Tomohon sesi kedua yang berlangsung seru ya. Untuk mendapatkan informasi lengkap, ikuti video ini sampai tuntas. Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang. Oke guys. Ya, kita masuk ke final antar kota kelas A sesi kedua antara Jakarta Pusat melawan Tomohon. Setiap sesinya memainkan 16 papan ya. Tadi 1 ke 16, sekarang board ke 17. Board ke 17. Di ruang terbuka, Noldy George dan Topping membiarkan lawan bermain apa? Mark Wajang bermain di 4 hat ya. Dengan lead diamond terlihat diamond kena finesse. Speed terbuang dari Clover. Hanya kalah satu hat, didapat 12 trik ya. Sementara di meja lain Kaligis Palar merebut kontrak 4 speed yang didobol oleh Timur, hasilnya mati satu. Coba kita lihat kalahnya 1 diamond, 2 club dan satu spade ya. Mati satu sehingga 9 IMP buat Tomohon ya, unggul pada sesi kedua ini. Pada board kedua atau board ke-18, kedua meja mendarat pada kontrak yang sama 4 hat ya. Hasilnya Noldy George dan Robert Tobing mendarat di kontrak 4 hat, hasilnya kontrak ya. As Diamond ambil as. Kemudian King Diamond kena truf. Menang. Queen Clover menang. As hat dan hat. Heartbreak kontrak masuk ya. Yang roof tadi yang 3 kartu di menteri meja sebelah. Kontraknya adalah 3 notram dan heart 8 menang. Kaligis beralih ke club ya. Dan kita ke club break. Jack Diamond dan end play ke Timur sehingga kontrak 9 trik dapat 1 IMP buat Jakarta Pusat. Pada papan ketiga ya. Nofri Kaligis dan Denny Palar mendarat pada kontrak 2 hat dan hasilnya hasilnya coba kita lihat. Lead hat, lead yang bagus dari ini, cabut truf. Membiarkan di truf dan hasilnya persis kontrak. Dan sementara di open room, Robert Tobing berhasil mendapatkan 9 trik sehingga kontrak 1 IMP tambahan lagi buat Jakarta Pusat. Jadi 9-2 sementara sampai board ketiga. Pada board keempat di open room, atas 2 diamond dari tumble, Noldy George overcall 2 notram yang dibiarkan oleh Tobing dengan 6 poin ya. Itu kunis merah dia sedikit terlalu butuh terlalu banyak untuk bit 3 notram ya. Nah dia pas
Lid hat. Hat lagi. Kita diamond jatuh. Diamond terakhir. Nah, ini kesalahan dari wajah membuka membuang speed 2 sehingga Nol the Jerk memainkan queen speed dari dummy dan dapat 3 trick speed sehingga 2 Nol Trump up 2 ya. 180. Di sebelah kontraknya 3 Nol Trump dan Evelyndra memilih lead suit partnernya Jack Speed. 3 speed buat Declarer, namun tidak ada trick ke-9. Beralih nanti pas menang dengan King Hat, beralih ke club dan matinya dari club ya, sehingga 7 IMP buat Jakarta Pusat, skornya menjadi 9 sama hingga board ke-4. Kita masuk board ke-5. 2 meja menawar 5 hat double ya, 5 hat dari barat. Sacrifice atas 5 diamond, 5 diamond kebetulan mati ya. As hat dan Swiss club ya, 2 trick club ya. Sementara di meja sebelah kita lihat penawaran berlangsung sampai 4 speed ya. 4 speed. Oh, 4 speed US adalah kontrak yang bagus ya. Kebetulan masuk ya. Dan di sacrifice and this one okay, dia 5 hat double semua mati 3 no score. Board ke 6 3 no trump kontrak, di sini juga hasilnya adalah 3 no trump up 1 ya, sehingga okay, sehingga 1 IMP buat Tomohon yang unggul sekarang jadi 10 melawan 9. Board ke-7 Wajong dan Tumbel menawar sehingga 2 hat didapat trik ini. Jadi dapat persis 10 trik ya. 10 trik 170. Sementara di meja lain Kaligis dibiarkan bermain 1 no trump hasilnya kontrak sehingga Tomohon dapat 6 IMP dari papan ini. Skor menjadi 16 melawan 9 ya. Board ke-8 Tobing menawar 3 no trump hasilnya 11 trik, sementara di sebelah hanya 10 trik. 1 IMP buat Jakarta Pusat, 16-10. Di di bot ke-9 ya. Di open room Nol di George sudah melakukan Tumble sudah melakukan penalti terhadap 4 diamond lawan ya. 4 speed sedikit agak susah, ada peluang mati ya. Asing club-club terus bisa mati ya, karena kurang losernya ada 2 club 1 diamond dan kemungkinan 1 hat ya.
Oh, enggak juga. Di lapang Phineas Hart bisa masuk ya. Tadi four diamond sudah di penalti. Sementara di meja sebelah hasilnya mati satu. Di meja sebelah lawan sudah sampai four speed dengan tepat. Kaligis melakukan sacrifice 5 diamond, mati 2. Hasilnya 5 IMP buat apa? Jakarta Pusat menjadi 16 lawan 15 lawan 16 ya. Board ke 10. Kedua meja bermain four speed kontrak ya. Tidak skor. Board speed tidak skor. Board ke 11. Board ke 11 Tobing dan George menawar hingga 6 diamond ya. Dan ya tidak ada cara untuk masuk, kebetulan leadnya udah as clever, hasilnya mati satu ya, as club dan satu trick diamond, seperti terlihat as club dan satu trick diamond. Sementara di meja sebelah kontrak berakhir di 3 not trump, didapat berapa trick? Kalau satu diamond satu klub 11 trik atau 11 IMP buat Tomohon ya, yang unggul sekarang 27 melawan 15. Board 12 Tobing menawar 2 hat. Ya, 2 hat speed. Delapan trik 110. Sementara di meja lain Reza bermain 3 not trump ya, hanya didapat kalahnya adalah lead club 4 trick club dan 1 trick diamond. Sehingga kontrak mati 1, 2 IMP buat Jakarta Pusat ya. Skor sekarang menjadi 27 melawan 17, 10 IMP ya. Board 13, kedua meja bermain 4 hat kontrak ya. No problem. Kalahnya 1 hat. Oh, 4 hat up 2 ya, 2-2 meja ya. Ada 2 kick apa ada harus ada finish untuk call slam dan dua-duanya berhenti di 4 hat. Kit. Ini juga 3 no trump. Satu klub satu not trump, dua klub dua hat tiga not trump, hasilnya persis 9 trik ya. Coba kita lihat lead queen hat, jadi dapat persis 9 trik. Di sebelah juga demikian, tidak ada skor. Board 31. Apa? Tobing di sini bermain 2 speed ya.
Truth. Speed. Mati 2 ya. Cuman didapat ya 6 trik cuman mati 2, 200 buat Tomohon. Sementara di meja sebelah Reza dan Elinda melaju hingga 3 notram. Salah finish klub. Hasilnya di matrix speed mati 3 ya. King Club dan King Diamond sehingga 150, berarti 358 IMP buat Tomohon. Sementara papan ke-16 kedua meja tidak ada yang menang pass out ya, sehingga skornya adalah 35 melawan 17 di sesi kedua. Jika pada sesi pertama Jakarta Pusat mengejar 10 IMP, carry overnya berkurang apa, tinggal 2 ya. Dari 12 kurang 10 tinggal 2. Sekarang tambah 18 sehingga sementara Tomohon unggul 20 IMP dari Jakarta Pusat dan masih ada 2 sesi yang harus dimainkan. Oke guys, ditunggu komen, like dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.